Halo, assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi di Pojok Cendai. Seperti biasa, kali ini aku mau bikin ide jajanan yang enak, simple, murah, dan pastinya banyak yang suka ya. Ini olahan tahu yang benar-benar wajib banget dicoba di rumah, dijadiin ide usaha atau cemilan saat nonton TV. Yang mau tahu cara bikinnya kayak gimana, yuk langsung aja kita ke proses pembuatannya. Oke, jadi pertama kita iris 3-4 batang daun bawang. Setelah itu siapkan 2 buah sosis. Ini sosisnya kita potong kecil-kecil. Untuk sosisnya boleh menggunakan sosis sapi ataupun sosis ayam ya. Nah, oke, jadi selanjutnya di sini aku udah siapin 6 buah cabai keriting dan cabai keritingnya kita iris tipis juga. Lalu potong juga daun seledri. Kita rajang halus seperti ini ya. Oke, jadi selanjutnya siapkan wadah, lalu masukkan 7 buah tahu putih. Setelah itu kita haluskan terlebih dahulu. Setelah tahunya halus, masukkan 4 sendok makan tepung tapioka dan 4 sendok makan tepung terigu. Setelah itu, masukkan daun bawang yang sudah diiris tipis tadi, masukkan juga daun seledri, sosis dan cabai keriting yang sudah dipotong, 2 butir telur, setengah sendok makan kaldu ayam bubuk, setengah sendok makan garam, seperempat sendok makan gula pasir, dan seperempat sendok makan merica bubuk. Oh ya, jadi ini aku tambahin juga 1 saset tepung bawang putih. Kalau udah tinggal kita aduk aja sampai semuanya tercampur rata. Nah, oke, jadi kalau udah langsung aja kita siapkan kulit pangsit. Lalu kulit pangsitnya kita oles menggunakan air biasa. Ini kita oles tipis aja ya. Setelah itu masukkan 2 sendok makan adonan ke dalam kulit pangsit. Lalu ratakan. Kalau udah tinggal kita lipat aja. Oh ya, jadi kalau kulit pangsitnya belah seperti ini nggak apa-apa ya, nggak akan mempengaruhi. Jadi tinggal kita ratain aja sisinya. Seperti ini ya. Nah, jadi kalau udah kita bentuk seperti ini bisa kita simpan di freezer dan tahan sampai 1 bulan. Atau bisa juga langsung kita goreng. Goreng menggunakan minyak panas dengan api kecil ya.
Nah, jadi resep ini namanya tahu lipat. Bisa kita jual dengan harga 2.000-an per satu bijinya. Cocok banget dijadiin ide usaha atau ide cemilan di rumah ya bunda. Oh ya, jadi kalau warnanya udah kecoklatan seperti ini, langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Goreng yang sisanya sampai selesai. Oke, dan ini adalah tahu lipat yang udah jadi. Bisa kita makan polosan kayak gini, atau bisa juga kita tambahin topping saus sambal dan mayones. Oke, kalau gitu cukup sekian video aku kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa tonton video yang lainnya dari Pojok Cina ya. Dan jangan lupa juga buat tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Dadah, bye-bye.